Aduh lapar sekali belum makan satu bulan. Aku nak coba main ke rumah Ipin Upin mau aku makan itu anak botak. Wahai botak dua, di mana kamu berada? Upin kaya ada yang gawat di rumah kita. Bagaimana ini? Ya udah kita pulang kita lihat ada siapa di sana. Astaga, ada skibi di toilet di rumah kita, macam mana ini Upin? Tenang aja Ipin, kita panggil tok dalang, kita geprek skibi di toilet itu. Haha anak botak dua, dari mana kalian baru datang sini kalian aku makan haha. Halo, atau ke sini ke rumah Upin? Di sini ada skibi di toilet mau makan Upin sama Ipin. Hai skibi di toilet, mau apa lagi kamu ke sini? Astaga, atap jelek itu kabur. Woi, jangan lari. Akhirnya kamu tak bisa kemana-kemana wahai skibi di toilet. Sabar atap dalang, aku hanya lapar top dalang, aku belum makan satu bulan. Bolehlah aku minta makan dengan syarat aku tidak akan makan cucu Atok tadi. Ini dia Skibidi Toilet, makanan buat Skibidi. Atok maaf Skibidi Toilet, selama ini Skibidi sudah banyak berbuat salah, maafkan Skibidi Atok. Ya sudah, sekarang jangan kau pikirkan kejahatan kamu selama ini, yang penting kamu sudah tobat. Silahkan makan yang banyak. Terima kasih banyak Atok Dalang. Astaga, kenapa Atok sekarang bisa baik kepada Skibidi Toilet? Jangan-jangan Atok sekarang sudah terpengaruh Skibidi Atok jadi jahat, ah kabur. Astaga opa sini, ada yang mau Upin bicarakan. Ada apa Upin? Gawat Atok dalang, tadi makan bareng sama Skibidi Toilet. Wah beneran Upin, kenapa jadi bisa begitu? Gak tau opa, menurut Upin Atok dalang sekarang bisa jahat gara-gara terpengaruh oleh Skibidi Toilet itu. Ya sudahlah, kita sekarang harus waspada sama Atok. Bakso-bakso, siapa yang mau beli bakso amkel mutu? Jaro sopo beli angkel mutu? Esan pun angkel mau beli. Oke siap, ditunggu yo. Ngomong-ngomong angkel, udah tahu cerita Atok jadi terhasut Skibidi Toilet? Hingga angkel belum dengar itu. Wah gawat angkel, sekarang Atok jadi jahat berteman sama Skibidi Toilet. Oh gitu ya, sudahlah angkel mau hati-hati mau masak bakso dulu. Ini bakso kalian udah jadi. Wah terima kasih banyak angkel. Bakso-bakso angkel mutu, siapa yang mau beli? Astaga itu kan Skibidi Toilet sama Atok dalang. Benar apa kata Eksan tadi, Atok udah berubah berteman sama Skibidi Toilet jadi jahat. Astaga harus, bagaimana aku ini, aku mending kabur aja, takut aku terhasut pikiran mereka kabur. Astaga Atok, kenapa kesini sama Skibidi Toilet? Jangan-jangan Atok. Bentar-bentar kalian, jangan salah paham dulu Atok jelaskan. Ya sudahlah, kenapa Atok jadi berubah, bisa bergaul sama Skibidi Toilet? Jadi gini ceritanya, tadi pas Atok ketemu Skibidi Toilet, dia cuman mau makan, udah lapar satu bulan belum makan, akhirnya Atok kasih makan bakso Skibidi Toilet itu. Iya teman-teman, maafin Skibidi Toilet, sekarang Skibidi Toilet mau jadi orang baik dan berusaha untuk berubah, kau tobat maafin sekali lagi teman-teman. Oh gitu ya, sudahlah hor, sekarang Skibidi Toilet jadi orang baik.